sa khususnya mahasiswa Universitas Buka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Serbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini atau PAUD. Kompetensi atau kemampuan khusus yang diharapkan mahasiswa dapat menerapkan pembelajaran komputer bagi anak usia dini. Pemirsa, teknologi digital yang juga berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi Membuat penggunanya mampu melakukan komunikasi dan interaksi tanpa mengenal ruang dan waktu dalam perkembangan teknologi yang berlangsung pesat, yang mengharuskan kita sebagai pendidik dapat menyiapkan anak agar mampu menghadapi masa depan yang akan lebih didominasi oleh penggunaan komputer sebagai sarana teknologi informasi. Nah, pada kesempatan ini, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menggapai penguasaan teknologi di masa depan adalah melalui pengenalan teknologi informasi kepada anak-anak didik kita sejak usia dini. Dalam penggunaan teknologi komputer telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung berbagai aktivitas kehidupan manusia. Teknologi komputer saat ini tidak lagi hanya digunakan untuk keperluan komputersasi saja tapi juga merupakan sarana yang diperlukan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dan berbagai sumber. Termasuk diantaranya adalah perkembangan yang mutakhir, memperlihatkan bahwa perangkat teknologi komputer telah merambah bidang telekomunikasi, perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat pada saat ini yang telah memperlihatkan bahwa perangkat ini mampu menampilkan pesan dalam layanan multimedia. Nah, pemirsa, perkembangan teknologi komputer yang pesat ini harus dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Di antaranya ialah untuk mencapai tujuan, guru perlu mengenal teknologi informasi dan komputer harus dilakukan sejak anak-anak pada usia dini. PIAGET membagi perkembangan dan kemampuan anak ke dalam empat tahap yaitu 1. Sensori motor, 2. Proporsional, 3. Operasional, 4. Formal operasional. Dalam keempat ini kita melihat ada beberapa yaitu termasuk aktivitas belajar tentang pemanfaatan media komputer pada anak usia dini. Yang harus dilakukan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan belajar anak usia dini ialah termasuk antara lain ialah selain memiliki pengetahuan dan keterampilan atau skill yang baik tentang mengoperasikan komputer. Di sini diharapkan guru juga harus dapat mengombinasikan kegiatan belajar dan sekaligus permainan pada anak usia dini. Selain memiliki, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik tentang pengoperasian komputer, guru juga diharapkan harus dapat mengombinasikan kegiatan belajar dan sekaligus permainan pada anak usia dini. Selain satu upaya yang perlu diperhatikan untuk menggapai penguasaan teknologi di masa depan, perlu juga guru mengenal tentang teknologi informasi kepada anak-anak sejak usia dini. Selain itu, juga pembelajaran komputer pada anak usia dini perlu lebih diarahkan pada pengenalan perangkat komputer, yang merupakan sarana yang dapat membantu aktivitas kehidupan manusia. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru agar dapat mengenalkan teknologi komputer pada anak usia dini yaitu: satu guru perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang potensi teknologi komputer sebagai sarana pembelajaran berikutnya. Yang kedua, karakteristik anak usia dini, penggunaan perangkat komputer yang berlebihan akan menghambat perkembangan sosial pada anak usia dini. Anak akan cenderung menjadi seorang individualis yang sangat pasti penggunaan komputer memang memberikan keasikan tersendiri bagi siswanya. Komputer mampu menghadiri objek yang dipelajari dalam tampilan multimedia. Kemampuan multimedia komputer saat ini mampu menghadiri objek yang sedang mempelajari Real di dalam nyata, tampilan multimedia mampu membuat objek terlihat realistis dalam bentuk gambar bergerak dan bersuara. Ada beberapa tip yang diberikan oleh Anita Hirschfeld, seorang penulis buku pembelajaran yang terkait dengan strategi yang dapat digunakan dalam pengenalan teknologi komputer pada anak usia dini, yaitu termasuk gunakan media dan alat bantu visual buatlah pembelajaran yang relatif singkat yang menggabungkan tindakan dengan kata-kata. Jangan terlalu mengharap bahwa siswa mampu memahami sudut pandang orang lain. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Berikan pengalaman belajar langsung untuk mengajarkan keterampilan dan konsep. Sediakan pengalaman belajar yang variatif untuk membangun fondasi pemahaman. Lalu, konsep dan pengetahuan yang dipelajari pengenalan tentang teknologi komputer pada anak usia dini dilakukan hanya sebatas mengenal perangkat komputer yang dapat membantu manusia. Pada anak usia dini, perlu mengetahui kemampuan atau potensi yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat yang memudahkan pekerjaan kita semua dan penjelasannya tentang potensi komputer dapat didampak disampaikan bahasa yang serana dengan kegiatan yang dilakukan sambil bermain atau disebut dengan learning by doing. Pengenalan tentang potensi komputer kepada anak usia dini dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran berupa menggambar dan bernyanyi serta permainan atau game. Misalnya dengan mencoba menggeser dan mengeklik mouse, siswa dapat menggambar dan memberi warna Hasil pekerjaan menggambar siswa dapat dilihat pada layar monitor atau dicetak dengan print. Dengan potensi multimedia yang dimiliki komputer dapat digunakan untuk memainkan program-program seperti musik dan dapat mengiringi anak-anak bernyanyi. Guru harus dapat menggunakan kreativitas untuk menciptakan kegiatan belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Proses belajar yang efektif, khususnya pada anak usia dini, harus melibatkan semua indera bagi anak. Pendekatan ini menekankan bahwa pada dasarnya, anak-anak merupakan pembelajaran yang hebat. Mereka memanfaatkan seluruh tubuh indera untuk belajar. Dalam melakukan kegiatan mereka, tidak diam karena keterlibatan fisik sangat penting perannya dalam proses kegiatan belajar mengajar siswa. Contoh-contoh bentuk kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua anggota tubuh siswa adalah, antara lain, adalah anak-anak, yaitu melibatkan dalam suatu proses atau prosedur menggambar, lalu memainkan peran, bercerita, permainan, mengamati, dan kerja kelompok. Nah, pemirsa. Setelah Anda mengikuti tayangan program komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini, silakan Anda berdiskusi dengan dipandu oleh tutor Anda dengan topik masalah Adakah kendala yang Anda alami dalam menerapkan pembelajaran komputer pengenalan bagi anak usia dini? Apabila ada, bagaimana cara menanganinya? Mohon dijelaskan. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini berjumpaan kita kali ini, Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu!